Aus ya, aus. Aus tadi ke minum. Iya, itu Master. Coba. Saya mau tanya sama Master Han nih. Kamu aus? Alhamdulillah memang ya. Saya mau tanya sama Master. Apakah boleh kakek-kakek memakai pakai apa? Enggak. Oh, saya coba dijelaskan enggak boleh pakai apa? Dijelaskan pakai apa? Allah. Siapa itu? Siapa? Dilak. Udah dah, kamu minta yang baru aja, minta yang baru dah. Itu Pak Mari. Kamu minta yang baru. Wawak kantin, Mak Marti, tolong ya antarkan dari ya. Mak Marti mana? Tengok ikali kau, enggak pernah ada orang. Kamu tahu tadi itu siapa? Tunangannya Pak Dodi. Bukan. Saisi. Enggak, itu tadi Dodi kok. Enggak, Pak. Bukan yang ninja tadi. Iya, malah ke mananya? Ya kenapa kamu nanya? Oke, gini lah, kayak Jo. Tadi kamu nanya udah, apa? Udah. Apa boleh kakek-kakek rambutnya seperti ini? Kakek kan sebenarnya warnanya putih. Boleh lah, kalau cat hitam baru nggak boleh. Dilihat itu di baju kita itu. Rambutnya putih kan? Ini berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jo, ya. Waalaikumsalam. Apa nunung ini? Coba, ayo, duduk. Gini, Nek. Iya. Apanya? Om, aku pilek loh sebetulnya. Allahu Akbar. Om. Dingin ya, Om, dingin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Dre, Mas Ran. Dengar-dengar nih. Apakah betul Ilham tadi itu membalikkan bibirnya Master ini? Master apa? Membalikan bibir Master Andre. Lidahnya. Iya. Membalikan lidahnya. Tadi membalikan lidahnya. Tadi pun sempat ada yang bilang gitu juga di kakek lab tadi. Alhamdulillah Master Andre Dudung udah sembuh katanya. Alhamdulillah. Kakek udah sembuh patah tulangnya tegak ya? Udah tadi dukungan juga dari kakek selang ke salon minta patahkan tulang dulu. Oh iya. Oke. Nenek kenapa nenek senyum aja? Nenek Inem udah sembuh. Belum, kek. Dar, dengarkanlah. Nenek apa habis dari dokter tadi? Saya takut nih. Dokter apa? Kita berenam gacot. Nanti kena marah. Ya udah, yuk kita nyari musuh. Ya, tadi ada tadi ya, enggak. Tadi ada kakek ada yang nyepam. Katanya Gus Hadi sama Master Joko hilang. Loh. Nah, katanya hilang. Jadi kakek suruh nyariin. Kepengurusan hilang itu kayak mana? Tanyalah sama netizen kalau nggak percaya. Tapi Mas Joko itu sakti. Sakti mana jebol? Iya, Mas Joko itu sakti. Sendalnya aja nggak bisa diangkat. Makanya kok bisa keculik tapi ya, siapa sih nyulik? Arafa, assalamualaikum, selamat sore. Mungkin semua kesatria PSS. Ya, Mas Zorhan, love you. Oh. Udah dulu kita buat sholawat, iya, baru jalan, kita belum ada sholawat, yo. Kakek itu kok dimarahin? Iya, kita nanti ngomong nanti malam aja udah. Pakai alasan. Nanti di sini enggak sampai. Mending gitu. Nanti malam aja dia itu udah. Kamu enggak malam aja, Mas. Pokoknya gitulah nyasar kata netizen. Jadi saya rencana mau malam. Cuma saya lihat tadi hanya 2 orang, jadi saya ya udahlah siang. Ada Mas. Karena jika kita melihat malam lebih banyak malam. No, apa sih nggak mau dibahas, no. Bahas yang lain. Oke, gini aja. Oke, apa jadi ini? di tanggal 5, itu kalau tidak salah itu di tanggal 5, bukan tanggal 5. PSS pertama kali akan kopdar pengobatan di Kelurahan Nenek Kiri. Sudah kita cek lokasinya, besar nih. Oh, kalau gitu, Mas Joko dan Gus Hadi hilang kayak mana kopdarnya nih? Bilang temukan. Iya, harus dicari. Dan kita harus ngapain sama Mas Guru. Betul enggak para pengurus katanya hilang nyari Sandi? Iya, nenek iki yo. Kok enggak nih? Tahu nenek enggak nengok. Netizen stop. Oh, iya. Sandi hilang, Nek. Ya biarin. Loh, ya kok biarin? Hah? Nenek ini cintanya ditolak Gus Hadi, jadi kayak gitu dia. Bukan gitu. Gus Hadi. Enggak, nenek itu sebetulnya cinta enggak sama Gus Hadi daripada Ki Ijo? Cinta siapa? Tidak dua-duanya. Allah. Kalau nenek kemarin ngejar nenek yang ngejar Lambe. Nenek katanya enggak cinta sama Ijo, nenek cinta sama Gus Adi. Lambe, nenek enggak berani. Syara. Syara, nenek Inem seharusnya itu
udah tua harus memikirkan perasaan yang sudah di apa nih? Perasaan siapa netizen? Enggak. Duh, jangan marah. Perasaan siapa? Perasaan saya aja enggak ada yang jaga. Apa lo nih? Ojo ngono. Lambe. Lambe. Apa kata netizen? Lo. Tangan nenek masih sakit, cu. Walah, tangannya sih sakit lo. Ini habis dijajal. Enggak sakit apa cicilan ngono lo. Sik. Beh, sikit lah bacot aja. Kayak aja. Moyo. Bagaimana? Ya enggak apa dia malu aja. Hah? Kamu tunggu sebentar nanti saya kasih HP-nya ke mana ini? Ya udah lo. Loh, ini HP siapa sih? Salawat, salawat, kita mau salawat. Siap salawat kita nyari. Sini lo. Udah, cepat cepat salawat, habis salawat kita nyari Gus Adi. Kita nyari Gus Adi. Gus Adi. Gus Adi enggak ada di sini. Gus Adi hilang. Mencari Gus Adi. Allah, kena apa? Sebetulnya dia itu. Dia itu kan yang jaga aula. Pengurus. Kenapa bisa hilang ya? Kenapa bisa kalah dengan Ilham? Jadi gini, Gus Adi dan Mas Joko kan dimarahi sama iya. Mas karena Sandi hilang. Jadi mereka keluar. Kayaknya mereka bukan kalah atau diculik, tapi disesatkan. Disesatkan, iya. Ejo, dengar-dengar pengurusnya ngelarikan uang katanya. Apanya? Ya sudah kalau gitu kita langsung saja OTW. Sorawat. Tidak. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu.
iblisina laudina walau karihal lafiruna. Kidalang Faisal Saputra, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kidalang Saiful Saputra Pratama, teka apa? Takon ya. Dari mana? Sengo bahasa Jawa. Apa? Ada kidalang ini. Ini dalang betul apa tidak? Iya, betul. Nah, apa itu? Sekondi. Saking pundi. Saking pundi, Mas? Wanto. Dinar menikah. Oh. Apakah kopdar pengobatan itu bisa enggak ke Pulau Jawa? Boleh ke Pati karena apa? Oh, Tepati aja ya, dianggarkan. Saya dengar-dengar itu Gus Hadi itu mertuanya ada di Pati. Oh, berarti. Oh, tapi udah cerai sama orang Pati itu. Mau cerai lagi malah kepeneran ya. Loh, nenek kok emosi nenek lo. Ojo. Kita lanjutkan perjalanan untuk mencari Allahu Akbar. Jadi gini nek. Wong aku itu loh sudah punya sendiri. Nek. Kan kemarin tuh bulan 6 semalam kan kita kan kopdarnya itu untuk pengobatan gratis kan di Indramayu tuh. Iya. Yeah. Indramayu itu provinsi Jawa mana itu lupa saya. Indramayu itu provinsinya Jawa Barat. Provinsi? Jawa Barat. Nah. Coba komen nih ada enggak yang mau didatengin nih mau enggak didatengin ini untuk kopdar pengobatan. Tapi ini kita masih di daerah Padepokan ya. Iya. Kidalang Faisal Saputra ngapunten Eyang Warok teng pundi? Eyang Warok tasik napa wau? Tasik napa Makaryo? Makan. Makaryo. Nyapa Makaryo? Makaryo itu yo kerja. Ah iya. Dwi Nuran official nih santri kayak nih. Saya di Jawa Barat nek. Indramayu Jawa Tengah lo apa iki? Oh Indramayu Jawa Tengah. Ora. Indramayu yo Jawa Barat. Jawa Barat kan. Ke Cirebon dong master. Kita ada nanti mungkin kopdar keliling besar-besaran nanti ya. Membawa seluruh kesatria. Ya. Makanya kalian harus naikkan penonton di YouTube. Iya. Coba. Iya. Share, like, komen. Coba yang di antara 4 kesatria dan 5 saya yang jadi kesatria ini. Ya. Mana nih yang mana netizen yang lebih menyukai siapa nih? Ada Inda, Nenek Inem, ada Mas Pras, ada Ke Ijo, ada Mas Rangga. Ayo. Lebih suka siapa? Ayo. Share. Putra bungsu Mas Rangga, apa kabar ibunya? Wah, ibu saya selama habis di penyerangan itu dia drop seantemnya dan yang kedua kaget, bukan depresi, apa tuh nek? Kalau misalnya kaget. Trauma. Semua kami suka. Wah, saya suka nenek. Saya suka Ke Ijo rambut barunya. Wah. Nanti mau semua rambut baru juga lah. Saya pirang juga nih putih ya. Nenek mau tanya, ini channelnya Mas Terhan kan? Para netizen yang suka nenek semoting langsung rambut merah wabang beras sapa yo di komen. Dwi Nuran official, apakah Anda santri? Saya tanya nih. Lo. Kemarin itu kan kita sudah kopdar di bulan 6 lo, di bulan 6 di Indramayu gitu lo. Jadi kenapa warga Indramayu kok enggak ada yang datang padahal kita sudah sebutkan bahwasanya kita itu di Indramayu sudah gitu. Mungkin untuk ke depan nanti kita mau kopdar ke nenek ini banyak yang minta katanya nenek ini kepingin ke Pati. Ya. Pati itu tuh daerah mana? Jawa Tengah. Jauh dari kota Semarang? Iya. Paling enggak 3 jam. Naik jalan tol? Enggak, jalan kaki. Itu dia ikut-ikutan ya. Iya, pasti kan. Jalan tol, Nek. Tapi Nek, Pati itu mau enggak menerima pada bawa sanas jagat ke sana? Yo to, orang bojone Gus Hadi wong Jawa Tengah kok yo to. Ngapunten, Nek, ini nenek nih. Ngapunten tanglet nenek Werkudara niku putrane sinten? Werkudara niku putrane. Sapa yang ngerti ya? Werkudara iku duk iki Nek, selawatannya Ustaz yang dari Cilacap iku Ustaz Uliniha yang Werkudara gambare wayang kudu. Werkudara ya cetakan ngono tajuk. Nenek iki kanggo nenek ning Ustaz.
Niki Warkudara niku napa bahasa Indonesia nih? Warkudara iki ya wayang lho, sebang sawah. Iya. Nah, Warkudara itu kayak pewayangan Warkudara iku wong sing wis sangat luar biasa lho. Pati ke Semarang tidak ada jalan tolnya, Master. Kami itu ban satu jalur dekat Pati. Pandu iki dalang Faisal Saputra Pratama, Pandu Dewonoto. Nyapa? Enggak. Gator kocok. Oke. Ini nenek ada nih dari Meida. Nenek Pati di mananya? Pati Tayu. Oh, Tayu itu gini. Hai Tayu. Nenek tahu Tayu ternyata, guys. Kalau di Jogja harus izin Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Iya, betul. Karena kita sudah ini loh. Kemarin itu pas kita di bulan 1 kopdar ke Banten, ke Semarang, itu kita itu melakukan zikir bersama di Segoro Kidul. Tepatnya di pantai apa tuh, Nek? Pantai Selatan ya? Iku masuk ngendi? Jogja napa Jawa Tengah? Jogja lah. Jogja. Ya Jogja ya Jawa Tengah toh. Loh, bukan provinsi Jogja sendiri enggak? Ya enggak lah. Tuh. Ada lagi yang tanya-tanya nih. Tayu Pati kebanjiran, Nek. Nggih. Leres. Lah kebanjirannya apa? Hujan, Nek. Heeh. Wow. Leres tuh kebanjiran sangat nggih. Lah ini banyak, Nek, berarti Nek netizen dari Pati, Nek. Wah, iya tak penggemar. Nenek kapan pulang Pati emang nggih? Mangke riyatin menawi wonten rezeki di paringan sehat badanipun nenek menawi wangsul ngriko. Riyatin deh cuk, mugi-mugi mangke wonten umur panjang kalian nenek. Mangke silaturahmi wonten Pati monggo wonten kubuke nenek inem ya. Master baca komenku Tegal Jawa Tengah. Oh, Tegal. Tegal niku orang ngapak. Sugeng sonten Tegal mugi-mugi wargi sedaya Tegal. Oh, jangan salah lo, ini banyak lo dari nenek lo. Kampung nenek banyak nih. Tetapi lucing tetap semangat. Saya bacakan ya. Ini dari mungkin dari Jawa Tengah sama nih. Hadir Banyumas. Wah, monggo nje sugeng sonten. Temanggung. Monggo sugeng sonten. Wah, gimana kalau kopdar di Surabaya Jawa Timur mau enggak? Wah. Nje monggo. Terima kasih nanti kita akan bilang sama guru, kita akan kopdar keliling Pulau Jawa insyaallah doakan. Tahu bahasa nenek? Nggih. Assalamualaikum, Kudus Jawa Jawa Tengah hadir, Nek. Nggih, monggo sugeng sonten, Cuk. Bumi Ayu Jawa Tengah. Oh, nggih, Bumi Minang. Wah, ini Jawa ini. Kula Wonosobo, Nek. Nggih, monggo. Kasmu Channel. Nggih, Nek. Monggo, Cuk. Ya saprus jago kita tak baca nggih. Nggih, kula ngeten mawon. Nyapa? Nggih. Karena nenek bangga mungkin dengan provinsi Jawa Tengah iki. Kula niku nenek inem niku terharu, Cuk. Nyapa? Netizen sami sedaya dugi Jawi Tengah. Wih, nggih. Mugi-mugi sami sedaya sehat walafiat ya. Oke, ini saya bacaan lagi, Nek, ya. Ada Nek request nih, Nek. Oh, nanti Kasmu Channel nenek kalau pulang Pati saya boleh main ke sana, Nek. Mertuaku juga Pati. Monggo, Cuk. Baru mata malam. Coba nenek pakai bahasa Banyumas ngapak. Ngapak. Ora apa, ra paham aku ya. Ngapak. Oh, ngapak. Dewek, Rizky Putra hadir Solo Kartasuro Jawa Tengah Banyumas Tuban Tegal Temanggung Jawi Tengah Temanggung monggo sedaya hadir wonten channel Master Han kersane mbledak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amuy, Mbak Amuy. Assalamualaikum nenek. Keke Ijo, Nyi Indah, Mas Pras, Master Agal, saya selalu amin. Nenek Inem, Dos Pundi, Pawartosipun. Alhamdulillah, Nenek Inem, saat niki keadaan sehat walafiat ugi, Cuk. Nanti kita kopdar ya, kelilingnya. Purworejo. Kalau pengobatan masal di Surabaya, tempat aku mau enggak? Oh, jenengan Surabaya, tangge pundi masih. Saya juga Banyumas. Wow. Banyak rupanya dari Jawa Tengah nih. Mantap luar biasa wis pokoke lah. Netizen iki wis pokoke penggemar Master. Wow, ada yang emone gini, Nek. Nenek. Marin Smith. Nenek Inem patine daerah pundi? Kula Kudus, Nek.
tepangaken namini pun nenek inem Pulau Malang Jawa Timur. Oh nggih nek Jawa Barat dong nek Kal Kabupaten Pati Hijau menika dalemipun nenek inem monggo sing badhe silaturahmi Ki Dalang Faisal Saputra Pratama tung tak tong geleng kembang mawar kembange menur nenek mugi pinaringan panjang umur wayahe-wayahe amin Allahumma amin ya Allah Ki Ijo rambutnya dicat ijo aja kayak kolor. Iki bacaan nih betul nih. Biar selaras sama ikat rambutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini dari Garut dari Jawa Timur. Garut, Garut. Tini Jumiati, Blitar hadir. Nenek, Nyinda, Master Angga, Master Pras, Kakek Ijo, salam sehat selalu Rahayu. Amin, amin Rahayu, Rahayu Uki. Kek Ki Ijo. Lupa ya nek ngapa katanya. Nggih, mboten apa-apa. Niku umpun mboten apa-apa. Rupanya banyak yang menerima PSS di Jawa loh. Nggih. Kopdar di Temanggung Jawa Tengah Master banyak fans PSS dari Temanggung Wonosobo. Amin, alhamdulillah amin. Dukung terus PSS semakin jaya yo. Amin. Wah, rupanya banyak rupanya yang dari Jawa ya. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Geber jangan kasih kendor. Nggih, monggo sip mantap. Wah ini kami Tuban Jawa Timur ngefan banget sama nenekku Mugio nenek pinaringan kesasaran terus kata Riki panjang yuswo barokah dunia akhirat. Panjang siswo. Saya mau tanya nih sama Kek Ijo jauhnya tempundi? Sumatera yo. Oh puja ke Suma putra Jawa kelahiran Sumatera. Nenek mungkin para netizen yang asli orang Jawa Tengah pasti tahu artinya Bumi Minatani itu kelahiran dari mana? Coba tanya para netizen. Kenapa nek? Bumi apa? Bumi Minatani itu dari mana asalnya? Ayo kalau ya netizen dari tanah Jawa ini Bumi Minatani. Bumi Minatani. Bumi Minatani dari mana? Ayo. Ayo Mas Pras, jone teng pundi? Sumatera. Puja ke Sumatera. Nek iki Mbak e jone teng pundi kali, Mbak? Pandem. Jadi teng pundi? Dari Pantai Selatan. Kapan? Belum saya turun sini lah. Bukan tandem. Iya. Ya, itu di tengah-tengah lautnya ada desa Lali, Master. Hah? Lali. Apa Master? Lali. Katanya tadi yang saya bilang nenek gimana apa tadi Bima apa? Bumi Minatani. Saya enggak tahu, Nek. Nah. Katanya Semarang, Nek, ya omongnya. Semarang bukan. Ada lagi ya sabar ya. Yang Semarang iku omongnya. Semarang bukan. Kalau yang tahu tak peluk dari sini. Apa mau? Bumi Minatani. Iku apa nggon apa piye? Iya, wis apa pokoknya kalau orang Jawa Tengah pasti tahu. Nenek Inam dos pundi astonipun sampun mantun nopo dereng mugi enggal dangan ginek. Alhamdulillahirabbil alamin berkat cucu-cucu nenek ingkang sami setyo. Pati sayang. Kaleng nenek niki sampun napa sampun diobataken wau injing kalian. Bumi Minatani tadi dari Jombang. Cih, mantap. Jombang. Pati sayang. Oh Pati, oh. Wah ini ada peluk nenek nih. Wah itu maksudnya apa nek Bumi Minatani ku apa? Ya, itu, coba. Itu kalau orang Jawa Tengah itu seperti itu memang ada kata-kata kelahiran gitu loh. Makanya. Ya maksudnya itu artinya gitu Bumi Minatani tadi apakah suatu desa, ya. Apa suatu tempat apa gitu? Karena gini Bumi Minatani itu terlahir di Pati ya. Itu karena terkenalnya dengan apa? Dengan singkong, pati. Ya, namanya kasih pati. Itu terkenal. Iyalah patinya Saripati kemarin. Ya, jadi di sana Ali Rizki Daropati ku apa? Daropati. 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 Nanti. Oh berarti ini banyak nek yang tahu nek Minatani itu Master adalah Pati. Betul sayang. Tapi kenapa nek dari dulu kenapa enggak kok dinamakan Kabupaten Pati? Kenapa enggak dinamakan Kabupaten Minatani? Ya Bumi Minatani itu mungkin kata-kata leluhur atau kata panjangnya. Siti Anifa, iki ketok iki wong Jawa Tengah asli iki. Bumi Minatani itu banyak pertanian lo jiwani jinawi. Pertaniannya itu di situ tuh kebanyakannya ubi, telo, singkong, padi. Pokoknya serba randu. Kapok kapas tuh asalnya dari sana ya, guys. Apa kapok? Kapok kapas tuh dari sana. Oh, berarti dekat dari sana itu banyak ubi juga. Iya, di sana itu padi itu terdekat dengan Karaban. Karaban itu adalah pabrik kapok yang terbesar. Coba nek tahu enggak ngrubebing bantolo tahu enggak mong? Apa itu? Yumbo iki nama tamalam.
Ngrubebing Bantolo. Tahu enggak omongnya? Enggak, Ro. Enggak tahu. Oh, dia orang Temanggung Jawa Tengah, Nek, Mbak Siti Aisyah. Kopdar ke Tegal. Vera, oke, okay, mat sore semuanya. Selamat sore. Menjelang malam. Semoga sukses buat kalian semua para kesatria. Amin. Moga-moga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yaitu kesehatan. Amin, amin Allahumma. Kasmu amin. Channel pasti banyak singkong juga, tanaman randu bahan buat kasur. Siti Anifa Pati ake pabrik kacang dua kelinci kacang Garuda. Iya, saka kono. Ya, saka Pati. Eko Prasetyo, Surabaya ini teng pundi, Mas? Adik Asifa Aulia Rosida, sugeng sonten nenekku. Sore Mbak Pira Okem. Hai mobil, kenapa Kakek Ijo sekarang kok melemah, lho? Apanya? Potong-potong rambut, nanti sakit dia. Astagfirullah. Dia gaul. Pakai tas rambut merah, doh. Pakai celana jin. Wop, ini sedap ini. Apa? Ini untuk kata-kata Kabupaten Pati. Iya, betul. Dari Mas Lis. Pati Bumi Minatani adalah pati berdaya upaya menuju identitas, ya. Pati makmur, ideal, normatif, adil, tertib, aman, nyaman, dan indah. Betul. Betul itu, Nek, ya? Betul. Surabaya Kota, Minatani banyak warga yang produk pati dari singkong. Leres. Makanya pati-pati yang kita makan, selalu kita makan itu asli dari sana, loh, Cuk. Apa itu, Nek? Pati. Maksudnya pati, maksudnya? Pati, iya, tepung-tepung itu. Oh, dari sana? Iya, tepung-tepung kain. Tapi ini ya, tapi ini untuk orang-orang Jawa Tengah ya. Ini orang Jawa Tengah. Iya. Sebetulnya ini saya boleh jujur, Nek? Yes. Saya boleh jujur kepada Anda-Anda semua, tapi ini keyakinan masing-masing aja ya. Iya, betul. Saya itu sangat suka sama gubernur kalian semua dari Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Saya senang tuh, dia orangnya merakyat, mau blusuan, enggak mau dia itu modelnya itu disanjung-sanjung. Nah, maka saya senang loh. Ini lillahi ta'ala ya. Ini itu dekat musola tuh. Saya senang sama gubernur kalian itu. Pak ini, Pak Ganjar Pranowo gitu. Rambutnya kayak hijau tapi dia putih. Ya, saya doakan juga siapapun yang akan naik presidennya, kan saya dengar-dengarin Pak Ganjar Pranowo akan naik, ya kan? Saya doakan, ya memang saya tuh senang. Kenapa saya senang dengan Pak Ganjar? Yang pertama orang merakyat, yang kedua dia tuh adalah orang yang suka dengan akan budaya dan seni. Amin, gitu. Amin. Yuk dukung ya kita. Kita bukan, kita gak bisa mendukung siapapun. Kita gak bisa dukung Pak Ganjar. Yang penting siapa presidennya ya kita hormati. Kita dan kita mau ekonomi kedepannya kita tuh lebih maju, betul gak? Takbir. Tapi saya I love you Bapak Ganjar Pranowo. Ayo, kita tutup dulu, tutup dulu. Ya sudah, kalau gitu Nenek akan melanjutkan untuk pencarian Husadi dengan Mas Joko. Tetap doakan ya, Cuk. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nenek pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, tetap gini, ayo. Yuk, sambil jalan, Kek. Yuk. Nah.